kita sambil nunggu mas Norman uh, saya infokan lagi di grup Telegram dia enjoy mas Norman posisi lagi di mana di rumah di rumah oh lagi di rumah ya WFH terus ya mas, ya kenapa WFH terus ya berarti masih Mas yes full full kita rencananya <laughs> jadi bulan lalu rencana tuh Januari udah oke okay, kita mau dua hari se seminggu eh omnikron <laughs> muncul <laughs> Ya ini ini katanya rumornya Omicron lagi uh, banter-banternya nih penyebarannya Ya mudah-mudahan nggak separah kemarin tuh Juli-Juli ya, Agustus ya. ya. Hmm. Ada 31 puluh satu orang. Um, ini pengen tahu nih profesinya apa aja nih teman-teman? boleh boleh di ini ya kita santai aja malam ini uh, boleh di spill di kolom chat ya uh, profesinya teman-teman apa aja sambil nunggu teman-teman yang lain nih join nih karena biasanya memang audiens ini uh, apa di jam-jam jam-jam uh, mepet tadi iya, Oh, kebanyakan mahasiswa ya. Dan sekarang okay. juga uh, industri IT lagi tender gencarnya lagi nih. Mas Roman ada rumor metaverse, terus ada lagi banyak-banyak uh, ini nih apa? Harus dibutuhin nih. Benar benar benar. IT nih. Uh -huh. Sampai nah. semua semua perusahaan tech nggak semua sih Maksudnya yang yang ada nama lah ya global, padam hmm. lagi explore metaverse. Saya pun lagi-lagi belajar apa sih metaverse nggak sih nggak ngerti. <laughs> oh iya iya iya. Ya. ya di dunia blockchain juga lagi rame banget nih di yeah. metaverse nih di blockchain segala macam. Oke. Apalagi sekarang ada lagi uh, di blockchain banyak banget, uh, apa namanya teknologinya dari web tiga yeah. terus ada lagi uh, Devi atau desentralisasi Decentral, uh, finance Wah, itu hmm. lahannya anak-anak IT semua itu <laughs> banyak banget, ya. banget itu, 50 orang eh kita mulai aja dulu kita record ya sambil di record oh, naik ters. terus 51 orang teman-teman oh. uh, juga saya mau share dulu uh, rules-nya biar rekan-rekan tahu, biar uh, webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Oke, okay. ada beberapa rules yang bisa rekan-rekan perhatikan, yang jadi notes yaitu kelas ini sifatnya serius tapi santai, agar berjalan dengan kondusif. Tolong ikutin rules uh, berikut di bawah ini, ada empat rules. Yang pertama tidak wajib membuka video atau kamera buat peserta. Yang kedua wajib mute mikrofon ketika pemateri sedang menerangkan materinya. Yang ketiga teman-teman boleh tanya melalui kolom chat zoom uh, saat penjelasan langsung nanti saya akan uh, apa namanya bacakan ulang pertanyaan dari teman-teman ya. Yang keempat boleh open mic untuk bertanya di akhir sesi dengan cara resen terlebih dahulu nanti akan uh, saya unmute. karena nanti ketika Mas Norman uh, menyampaikan materinya otomatis teman-teman tidak bisa mic-nya. gitu, dan yang terakhir, jangan lupa share ke kelas ini. Comment teman-teman uh, dengan tag "AnoteknikdotAkademi" dan juga "Progate". Underscore ID ya, Mas Norman, ya, kalau nggak salah uh, Instagram ya. Ya, yeah, Instagram Progate, Progate, at ProGate .id. Uh, itu bisa teman-teman at, at Progate ID. Sorry, nggak ada underscore, nggak ada dot. at Progate ID. Oke, oke, okay. okay. nanti okay. saya uh, bantu juga di kolom chat zoom ya, teman-teman. Progate ID. Oke, okay. kita kali ini materinya luar biasa dari Country Manager uh, Proget ya. Dan dulu juga S1, S2-nya di luar negeri semua ini. Oh. ini. Ini kok. Ini. Nah, terakhir sebelum di Progate di Klu Smart City. di Klu Smart City ini juga di bagian ini ya, Mas Norman IT ya gitu ya Mas Norman pindah-pindah pindah-pindah oh. saya nggak pernah programming to be honest teman-teman cuman banyak hmm. kerja bareng programmer oh oke okay, oke okay, oke okay. kemudian uh, S 2 nya di University of Manchester kemudian S 1 nya ini di mana Mas Norman uh, Northeastern di US US ya Oh, oke yeah. oke okay. okay, teman-teman uh, langsung belajar dari pakarnya gitu yang udah melalang buana di dunia uh, tech company atau industri teknologi lah di Indonesia. Jadi biar teman-teman ada bayangan gimana sih uh, startnya, gimana, bagaimana tips dan triknya. Oke, okay, terima kasih teman-teman uh, yang sudah uh, memperhatikan rules yang tadi saya infokan. Hadir juga Mas Mufti, halo Mas Mufti. Selamat malam Mas Mufti. Halo Mufti. Halo. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Muted, muted. Oh iya, di, saya mute ya. Sorry, sorry. Oke. Okay. <laughs> halo, halo Halo, Puji, Mas halo. 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 Oke, okay. untuk waktu, uh, kita masuk ke sesi materi dari Mas Norman. Silakan, Mas Norman bisa dimulai. Thank you, Mas Puji. Teman-teman uh, semua, sebelumnya saya mohon maaf sekali. Uh, tadinya awalnya jam 7 menjadi jam 8. Ini murni salah saya saya minta jadi terima kasih banget mas puji mufti dan teman-teman semua tetap bisa hadir pada jam ini saya sangat apresiasi bisa ngobrol dengan teman-teman pada malam hari ini kita singkat saja hari ini saya nggak akan ngomongin mengenai programming tapi lebih ke dengan sedikit skill atau knowledge coding kemungkinan jalur karir teman-teman tuh bisa kemana aja gitu. Dan ini nggak hanya di tech industri ya, karena di semua industri pun sebenarnya udah ada technya to a certain extent ya. Kita ngomongin banking, ngomongin uh, health, ngomongin apapun itu industrinya pasti di departemen apapun ada suatu aplikasi atau suatu web application yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya gitu. So point number one adalah Um, it doesn't, teman-teman, untuk uh, menikmati benefitnya dengan memiliki skill coding itu tidak harus join dengan tech company, tapi tentunya tech company yang gencar mencari berbagai talenta digital, terutama yang memiliki sedikit pengalaman, atau bahkan hanya knowledge, ngerti, software development, life cycle. Ya, so itu poin penting pertama. Poin penting kedua, um, saya akan lebih ngomongin. Um, Refleksi diri lah, um, selama ini uh, 12 tahun bekerja, 9 tahunnya di tech industry. Ketemu banyak, berbagai-banyak jenis orang. Uh, tapi orang-orang engineer ini terlepas mau itu computer engineering atau engineering lainnya ya, teman-teman di sini uh, yang saya asumsi memang semuanya engineering, uh, baik itu mau mechanical, robotic, atau uh, sipil apapun itu, kalian sudah memiliki uh, dasar logik yang sangat kuat. Ya, sangat logik, logik yang sangat kuat. Sekarang tinggal ditambahin eh, segi softwarenya, teknologinya gitu. Itu mungkin yang sedikit berbeda. Tapi yang saya lihat eh, banyak, tentunya paling banyak teman-teman yang menjadi programmer adalah anak-anak computer science. Kedua yang banyak adalah yang pivot. Eh, dia ngambil eh, teknik sipil atau teknik apapun itu yang bukan computer science menjadi programmer. Yang ketiga paling banyak adalah non engineering students, non engineering uh, students yang dia setelah mendekati lulus atau setelah lulus dia belajar intensif coding akhirnya berhasil mendapatkan uh, kerjaan junior software engineer gitu. So teman-teman di sini sudah ada ada curi start lah gitu. Kalau memang rencana untuk atau punya aspirasi untuk masuk ke dunia programming gitu nggak mau jadi programmer pun banyak banget pilihan karirnya nah itulah uh, apa yang saya akan share hari ini oke okay, kita taruh. sudah bisa lihat teman-teman ya kelihatan kelihatan ya kalau nggak salah ini sampai kapan kita ya um, sampai akhir tahun ya Mas Puji Murti ya bootcampnya besok mas, terakhir oh besok terakhir yeah. <laughs> oke okay. jadi pas Aminin judulnya <laughs> yeah. judulnya pas banget berarti iya <laughs> uh. yeah, benar hmm. sekarang teman-teman udah belajar coding nawat gitu ya pilihannya cuma dua berhenti lalu lupa setelah beberapa bulan atau lanjutin nah lanjutinnya ini bisa intensif bisa secara uh, informal ya informal itu seperti saya gitu saya saya nggak bisa coding teman-teman cuman saya secara informal saya alokasikan 30-60 menit per berapa ya mungkin seminggu saya dua kali tiga kali lah saya belajar SQL gitu biar saya ngerti biar saya bisa ngobrol dengan tim saya yang di Jepang yang very data uh, minded gitu ya uh, timnya gitu Um, ini membantu saya banget, gitu. Uh, dan saya baru mulai belajar coding itu dua tahun yang lalu, dan very sangat cetek, sangat cetek ya. Jauh lah, oh, dibanding teman-teman yang sudah uh, belajar uh, full stack Node.js, ya, saya hanya bisa SQL gitu. But hanya dengan itu aja, saya udah bisa merasakan gitu. I'm a better leader, I'm a better decision maker, gitu. Nah. Um, So harapan saya tentunya teman-teman tetap melanjutkan. Tapi kalau ada satu dua teman-teman di sana yang ternyata ah coding is not for me, terlalu ribet, uh, it's okay gitu. Minimal teman-teman sudah tahu oh gini toh uh, belajar coding. Oh ini toh bedanya uh, HTML CSS, JavaScript, SQL dan Node.js dan sebagainya gitu. But first, um tadi saya lihat banyak yang mahasiswa yang mayoritas. Um, nah, siap tahun di Indonesia itu ada 350.000 sampai 400.000 fresh graduate setiap tahun ya. Tentunya ini sedikit kalau kita bandingkan dengan 270 juta uh, populasi. Tapi ini sebenarnya se angka yang sangat besar. Kasarnya apa? Kasarnya ini kita hitungan kita hitungan bego-begoan aja ya. 400.000 fresh graduate setiap tahun. Saya dan 399.000 orang lain akan lulus di bulan apa tuh? April Mei ya. Saya berkompetisi dengan mereka. Tentunya mereka nggak ngejar kerjaan yang sama, posisi yang sama. Fine. Kita coba 10 persennya masuk ke industri yang sama 40 ribu. 10 persennya, betul, 4.000 orang mencoba ngeplay ke beberapa perusahaan yang sama. 10 persennya lagi, 400, ya, 400 orang yang ngejar posisi yang sama dan kemungkinan di perusahaan-perusahaan yang sama. Ya, yeah. so this is the competition that you're facing ya pada saat teman-teman tuh lulus puluhan sampai ratusan orang yang ngejar posisi dan atau perusahaan yang sama dengan teman-teman. So apa yang anda akan lakukan untuk membedakan anda dengan kompetitor fresh graduate yang lain untuk mensecure kerjaan yang anda impikan gitu. So this is the first mindset yang teman-teman harus pikirkan gitu zamannya saya dulu lulus tahun berapa ya? Udah lama banget. 2008. Lulus saya tuh 2008, eh 2007. S2 2009. Ya. Belum ada yang oh, enggak ada namanya upskilling tuh enggak ada. Karena everything is new. MIS itu keren banget. Oh my god, management information system keren banget gitu. Belum ada kelas-kelas yang teman-teman ada sekarang belum ada yang namanya platform-platform uh, education marketplace yang lagi semarak sekarang itu enggak ada gitu. Jadi kita uh, dengan memiliki uh, apa uh, degree aja uh, sarjana atau master itu udah spesial gitu. Move forward sekarang tahun berapa? 2013 tahun 12 13 tahun punya gelar itu biasa saja gitu. Biasa banget. Kalau anda misalnya lulusan uh, ekonomi, you have to have other skills, gitu. Vice versa sama. Misalnya saya lulusan computer science, ilkom atau teknik uh, informasi atau uh, teknik komputer, saya harus ada skill lain. Misalnya pinter digital marketing, tahu lah gitu, ngerti social media management dan sebagainya. Vice versa ya dibalik gitu. itu sama. Teman-teman yang non teknis harus memiliki skill teknis. Karena apa? You guys have to. Compete with ratusan orang, ya. Yeah, by the time nanti, pada saat mencari kerja, walaupun perusahaan A mencari, misalnya, product manager, oh, kita uh, butuh 10 orang product manager, bukan berarti mereka nggak akan pilih-pilih. Teman-teman mereka tetap akan pilih-pilih gitu. Nah, yang dilihat adalah orang-orang seperti, oh, dia Norman nih, dia lulusan apa ya, misalnya komunikasi gitu. Wah, tapi dia di CV-nya bisa SQL, wah bisa uh, data visualisasi. Ini orang berarti nggak hanya dia lulus nilai lumayan bagus, tapi dia menyempatkan diri untuk upskilling belajar sesuatu yang baru. Oh, dia orangnya suka belajar, nggak cepat puas dan ya, sebagainya gitu. So ini indikator-indikator yang biasanya dicari dan dilihat oleh uh, perusahaan yang sedang mencari talentnya. Gitu. Uh, ini ya, poin keberapa ya saya juga lupa <laughs> poin ketiga um, no matter where you work no matter uh, lulus Anda lulusan apa teknologi udah bukan kayak oh menyambut industri titik empat titik nol apa udah nggak gitu lagi U udah sekarang gitu udah kemarin udah lewat gitu kita belajar teknologi bukan untuk menyambut masa depan enggak kita ketinggalan guys kita ketinggalan kalau kita pikir-pikir, setiap kita setel, di, pas kita bangun sampai makan siang, sore, malam, dan sebelum tidur, namanya handphone itu nggak pernah jauh dari ya, buat saya minimal nggak pernah lebih dari dua meter. Sejauh-jauhnya, saya duduk di sini, di ruang kerja saya, dua setengah meter ke meja, meja makan gitu, itu sejauh-jauhnya karena lagi di charge pun gitu ya, tapi di luar itu always next to me gitu, dan ini kita we take it for granted gitu. We take it for granted karena kita menggunakan setiap hari. But this is an amazing technology ya. Saya hidup saya tuh di diatur oleh smartphone ini. Communication, um, penjadwalan, kerja, um, task management, uh, belanja, uh, sekolah anak saya, dengerin musik, uh, entertainment, kesehatan. Halo dok, it's part of our culture already teman-teman. So the future is already here. Ini poin ketiga yang teman-teman harus terima. Kita, we are behind, gitu. Kita harus catch up. Apa yang global market butuhkan, kita way behind. So kita harus bermain catch up dengan kebutuhan global market. Ya. Saya kalau upskilling, saya nggak nyari apa yang dibutuhkan Indonesia. Saya nyari apa yang dibutuhkan global companies. Ya. Karena dia ya, itu target saya. Saya ingin kerja ke global companies. Mereka yang biasanya one step ahead of us gitu, dan memang kita juga sebagai society biasanya ngelihat ke develop, developing developing uh, develop countries ya, negara-negara yang memang sudah uh, maju berkembang kita kiblatnya ke sana. So kita harus melihat apa yang mereka ini kan. Tadi makanya Mas Puji very good point, ada metaverse. Kita harus tahu, harus kita harus uh, immerse ourselves di hal-hal baru seperti itu, kalau nggak kita akan ketinggalan. Oke, ini beberapa contoh. Um, tadi saya sudah singgung sedikit banking di negara yang sudah berkembang, negara-negara beberapa negara apa di Amerika, mereka prediksi lima tahun ke depan itu udah nggak ada yang namanya cabang bank ya. Everything yang anda lakukan untuk perbankan dari membuka akun, uh, uh, masukin uang, ngambil uang, investasi, tutup akun, semuanya bisa dilakukan secara online ya, yeah, no need. Tanda tangan basah doesn't matter. Udah ada namanya e-signature yang Uh, uh, yang yang legit, yang legitimate dan diapprove oleh pemerintahnya gitu. We are behind, kita masih pakai materai, masih perlu tantangan bahasa dan sebagainya. We are behind. Health, uh, beberapa bulan yang lalu saya sakit perut, maaf, ag agak diare gitu. Saya nggak perlu ke hospital, saya nggak perlu ke, ketemu dokter. Saya buka halodoc saya, saya chat, bayar sepuluh ribu untuk setengah jam, uh, dikasih preskripsi. Uh, prescription ya, uh, lalu disambungkan ke apotek terdekat, bayar pakai GoPay, diantar pakai GoSend. Satu jam selesai obat saya sampai, saya minum obat health. Saya nggak harus keluar dari kamar saya sedikit pun. Entertainment saya udah nggak nonton TV, semuanya streaming, uh, semuanya si social media. Apa tuh? Saya banyaknya pakainya apa tuh YouTube, YouTube apa sih namanya? Shorts ya kalau YouTube, kalau Instagram Reels, that's my entertainment gitu. Atau streaming HBO Asia, uh, Disney, uh, Netflix, mola nonton bola. Shopping, live commerce. Saya beberapa minggu yang lalu, eh berapa? Kapan ya? Ke waktu itu ketemu Muti juga ke Jogja, ke toko furnitur di pinggiran Jogja. Ke, saya ke satu toko kecil, tapi ada dua pegawainya lagi live commerce. Keren banget. Live e-commerce dia pakai Tokopedia, live commerce. Oh mau beli ini, ini, ini harganya lima puluh ribu. Linknya di sini, amazing gitu. Saya ketinggalan dalam hal shopping ya. Pendidikan ini salah satunya. Teman-teman ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja. Kita bisa mendapatkan pendidikan dari mana saja. Hanya tinggal mengetik dan mencari dengan beberapa tulisan di Google atau hanya dengan scrolling di sosial media kita bisa mendapatkan pendidikan tambahan yang kita butuhkan untuk upskilling dan sebagainya. Yeah. So you don't have to work di teknologi industri karena sektor-sektor lain udah berbasis teknologi anyway. Yeah. So that's why teknologi ini pengertian how software development life cycle itu penting banget, penting banget. Ya, yeah. saya suka sedih kalau misalnya lagi misalnya ada bootcamp gitu ya dengan Progate, lalu masih ada gitu, masih ada mahasiswa yang nanya, aduh saya lupa passwordnya, bagaimana tolong di resetin dong min gitu. Itu basic, itu basic knowledge gitu. Masa anda seorang mahasiswa nggak tahu bahwa ada fitur namanya lupa kata sandi atau reset password gitu ya. Simple things like that yang saya kadang sedih gitu melihat dan ini basic gitu Itu udah Basic technology know how, gitu. Nah, itu makanya saya bilang, kita harus upskill secara terus-menerus agar kita bisa berkompetisi, tidak hanya dengan teman-teman se-Indonesia kita yang akan lulus, tapi juga orang-orang dari luar, ya. karena banyak perusahaan teknologi dari luar yang ingin banget masuk ke Indonesia. Ini. Tapi, mereka global company, so mereka punya global standards. Ya. Makanya, penting banget kita upskilling, seperti kesempatan kali ini. Uh, bersama anak teknik Indo uh, dan teman-teman semua di sini, you are on the right path untuk menjadi menjadi digital talent yang level global. Yeah. Why coding? Uh, ya mungkin teman-teman sudah mulai menyadari atau ya yang terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar coding ya saat ini ya salah dikit aja misalnya kurang tanda kurung penutup atau titik, titik komanya nggak ada atau ininya nggak ada itu nggak jalan gitu salah sinteksnya tuh salah error ya so mungkin ada beberapa teman yang mengalami ini dan kenapa ya udah bolak balik ngeliat uh, ngerjain dojo kok ada yang salah oh ternyata <tipo> typo gitu kan hello world malah jadi hello world eh, l nya kagak ada gitu atau r nya nggak ada simple thing gitu tapi this is the great thing about coding kan gitu karena um, one thing ya, yang pasti itu selalu terjadi, mau itu newbie atau CTO terkeren pun, ya bug, bug itu adalah itu tak terelakkan, ya mau mau anda newbie atau coder terjago di dunia pasti melakukan bug, itu namanya human error and is normal, itu hal yang semua coder itu alami setiap harinya, wah, well, mudah-mudahan setiap harinya sih, cuman itu tak terelakkan lah gitu. So dari hari pertama seorang programmer itu sudah dilatih problem solvingnya, ya. mencari bug secara mandiri. So dia membuat puluhan ratusan line of coding, nggak jalan dia bingung, dia coba cari, dia analyze hasil karyanya dia secara mandiri. So problem solving, self-reliance langsung di asah. Ya begitu dia berhasil menyelesaikan dia lebih tangguh karena dia spending mungkin nggak hanya beberapa menit tapi berjam-jam bahkan saya sering apalagi misalnya produknya sangat kompleks ya berhari-hari baru nemu wah ini dia bugnya gitu kan maka jadi lebih tangguh secara mental karena usaha terus untuk mencari masalah di mana. Nah, setelah mereka melewati itu, mereka jadi lebih confident lebih pede pada saat nanti mengalami atau menghadapi masalah yang serupa gitu. Critical thinking dan creativity. Kita bayangkan misalnya uh, ya, kita ngomongin ini aja. Ya, eh um, UI UX-nya Zoom nih ya. Mereka kan mikirkan gitu. Oke, okay, apa jika saya adalah seorang pemateri gitu, bagaimana apa menu yang paling penting yang perlu kita tampilkan di floating menu ini? Apakah floating atau fix di atas, di kiri, di bawah, di kanan? Mana yang paling enak gitu? Nah ini udah benar banget gitu, floating gitu. Berarti mereka benar-benar thinking critically di sepatu pemateri, pengguna zoom seperti saya, bahwa preferensi nggak semua orang suka di kanan, di, kan, di eh di kiri, di kanan, di bawah, atau di atas. Jadi mereka bikin floating. So ini is critical thinking sama creativity. Critical thinking basically kita memikirkan secara objektif mungkin ya. Seorang programmer atau coder yang tidak menggunakan critical thinking, dia akan dia akan bilang, oh, gue sukanya kalau menu di bawah karena ya biasanya begitu kan seperti uh, Windows atau Mac Eh Windows lah ya. Kalau Mac bisa dibina -bina -bina. Uh, saya nggak tahu Windows, uh, anggaplah Windows nggak bisa dipindahin, uh, di, saya, akan bikin, saya akan bikin di bawah gitu. Belum tentu semua orang suka menunya di bawah dan nggak bisa dipindahin, ya gitu kan. Mungkin ada, ada konten di sini yang dia mau, dia udah bikin nggak kelihatan gara-gara menu ini nggak bisa, bisa hilang, gitu. So, itu critical thinking, thinking about, thinking about thinking actually, itu critical thinking ya. Uh, kita memikirkan uh, ini sudah benar apa belum ya, apakah ini yang user mau, kita? Creativity juga sama. So, this is the great thing about belajar coding ya. Saya belajar coding sebenarnya untuk terus melatih ini. Saya nggak mau jadi programmer. Gitu. Karena memang jalur karir saya sudah terbentuk ya. Gitu. Kalau teman-teman masih masih punya banyak pilihan. Apalagi teman-teman yang mahasiswa. Apalagi yang fresh, masih first jobber. The future masih terbuka luas. Ya. masih terbuka luas. Kalau saya sudah terbentuk. Memang ini udah di, di, posisi saya yang ini udah jalur saya. Cuman sayang kalau saya nggak bisa sedikit coding, kalau saya nggak ngerti software development life cycle, saya nggak akan bisa komunikasi dengan tim-tim saya yang orang-orang teknis gitu. Ya, dan sejujurnya ya, saya pingin terus melatih ini. Kalau saya tidak coding, mungkin saya nggak sebagus itu gitu, critical thinkingnya, problem solving dan sebagainya. Gitu. So ini poin keempatnya. Even if you're not a coder, ini semua soft skill yang akan teman-teman dapatkan dengan terus belajar coding. Dan ini bukan coding skills, ini soft skills. Bahkan kalau mau ekstrim ini adalah life skills. Mencahkan, mencahkan masalah, ketangguhan, independence, critical thinking, kepedean ini adalah life skill. Life skill next, uh, makanya uh, the late Steve Jobs bilang everyone should learn how to code ya. Everyone dia nggak bilang hanya oh, semua orang yang suka teknologi enggak nggak dia nggak bilang oh semua orang engineer enggak, Everyone masalah suka atau nggak suka jadi coder apa enggak, itu cerita lain. Tapi everyone should learn how to code. dan ini benar banget. Setiap sprint meeting, sprint meeting itu uh, istilah yang sering digunakan di di tim produk ya tim produk itu ada namanya sprint sprint itu biasanya tiap dua minggu tiap tiga minggu kita melakukan sprint meeting dengan product manager UI UX designer dengan QA dengan engineer-nya gitu sprint meeting tuh bahas apa bahas apa yang mau kita kerjakan berikutnya ya kita udah meluncurkan misalnya bug fixing atau ada security patch update lalu kita mau meluncurkan apa berikutnya ini namanya sprint meeting nah itu biasanya yang paling mikir itu programmernya gitu kalau desainer biasanya dia akan build, dia akan bikin sekeren kerennya karena ya anak, anak kreatif itu tugasnya mereka thinking outside the box tapi coder lah yang akan menchallenge oh, ini nanti kalau kayak gini gimana gitu oh ini kayaknya belum bisa dengan bah stack bahasa bahasa pemrograman yang kita gunakan gitu dan sebagainya mereka yang benar-benar mikir gitu bukan bukan menolak ya mereka thinking untuk Menyampaikan risknya apa, bisanya apa, nggak bisanya apa, gitu. jadi very very objective people ya, uh, secara natural gitu. Nah, um, tadi saya bilang ada dua pilihan ya, um, mungkin Anda akan suka dengan coding, jatuh cita dengan coding, um, lalu akan pingin mencoba untuk masuk menjadi seorang programmer. Tiga pilihannya: ada front-end, back-end, full-stack. Bedanya apa? Mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek? Tidak ada. It all depends on you. Ya. Andalah faktor penentu. Bentar. ini mengganggu. Nah. andalah faktor penentu mana yang lebih baik antara front end, back end, sama full stack. Yang saya lihat tidak ada bedanya. Ada pros and cons-nya, bukan positif sama negatif ya. Saya nggak, saya nggak lihat ini negatif, nggak ada negatifnya. Tapi ada eh, kelebihan dan kekurangannya. Tentunya, secara garis besar, kalau specialized itu artinya front end atau back end, Anda sangat kuat di salah satunya, tapi tergantung atau bergantung dengan tim sebelahnya. Misalnya, saya seorang front end, saya sangat bergantung dengan tim back end saya karena tentunya saya nggak ngerti, dan vice versa biasanya perusahaan besar yang melakukan hal-hal seperti ini gitu karena biasanya mereka produknya lebih kompleks mungkin ada lebih dari satu produk um, microservices itu mereka butuh tim yang specialized full stack biasanya diimplement dengan oleh perusahaan-perusahaan kecil atau menengah karena biasanya mereka masih tahap MVP ya minimum viable Product mereka baru meluncurkan yang penting-penting saja mungkin masih monolitik belum microservices Uh, mereka butuh uh, save cost, jadi butuh beberapa orang saja yang ngerti dari A sampai Z. Enggak jelek juga, gitu. karena enak jadi full stack, kita ngerti dari depan, gimana dari, dari wiring sampai publish. Ya, jadi dari wiring, uh, ya kan wireframing, slicing, bikin front-end-nya, uh, lalu datanya, lalu back-end-nya, lalu infrastrukturnya. Uh, lalu uh, publishing ya ke GitHub itu kan uh, sampai domain sampai cloudnya gitu, keren juga menurut saya gitu bisa tahu A sampai Z gitu. So makanya saya bilang tidak ada negatifnya, hanya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya gitu. So mana lebih baik? It's totally up to you. Benar-benar andalah penentunya gitu. Mau masuk ke perusahaan seperti apa perusahaan besar atau startup? Bukan berarti kalau udah terlanjur full stack nggak bisa masuk ke large companies ya. Bukan berarti nggak gitu gitu. Tapi biasanya kalau anda udah full stack, mereka nyarinya yang lebih pengalaman ya. Karena perusahaan besar kalau ada full stack developer, karena mereka butuh uh, manage orang lebih banyak gitu. Untuk yang entry level biasanya mereka nyari yang specialized front end aja atau back end aja. Kalau pingin startup, pustek gitu, udah pasti mereka appreciate gitu, karena satu dengan satu orang bisa depan dan belakang. Oke, okay. tapi Mas Norman, bagaimana jika saya tetap nggak mau jadi programmer gitu <laughs> Besok, kok nggak salah, biasanya terakhir jam 23.59 ya mesti ya, biasanya kita tutup jam 12.00 no, no, eh jam 00.00 no, 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 besok. Oke, okay, gua gua nggak mau jadi programmer. It's okay. Tapi saya nitip pesan nitip bukan nitip pesan ya. Saya mohon jangan ditinggalkan gitu ya. Karena it will be useful. It will be useful. Saya hanya satu contoh dari ribuan orang yang saya cari di Progate Indonesia terutama pada saat cari kandidat. Misalnya saya nyari apa ya? Uh, social media manager gitu udah pasti ya, dia pasti anak bisnis atau anak ekonomi, anak komunikasi, nggak jauh-jauh dari situlah gitu ya. Anak sastra mungkin gak jauh, jauh dari situ, jadi saya pasti mulai dari bawah. Dia ada skill lain apa lagi ya gitu? Oh, dia bisa video editing, oh dia bisa design, oke okay, masih nyambung, masih berkaitan erat. Tiba-tiba saya lihat, wah dia pernah belajar HTML, CSS, dan ini GitHub-nya gue cek. Dia pernah buat beberapa project amazing. Ini orang yang saya cari. Kenapa? Karena bukan hany tidak hanya dia bisa uh, social media management dan copywriting, tapi dia ngerti, dia understand the audience, audience-nya ya Dan ini yang menjadi penentu dia menjadi uh, dia lanjut ke tahap berikutnya, apa enggak? Bentar, ya. nah. Um, apa saja pertama tentunya startup founder ini banyak banget startup founder tapi a good startup founder itu jarang ya jadi ada dua alasan utama kenapa startup itu gagal pertama adalah nggak bisa eksekusi lack of execution ya idenya bagus tapi nggak bisa eksekusi nggak bisa jalanin atau kadang bad timing saja gitu terlalu cepat atau terlalu lambat kedua, the biggest, the second biggest reason kenapa startup itu gagal, CEO-nya nggak ngerti bagaimana software development life cycle works. Ini ini penting banget. Saya sering banget lihat CEO seperti ini. Visinya bagus, a very good leader, good leader. Tapi dia nggak ngerti how complex it is untuk membangun sesuatu. Kembali lagi karena kita apa? Kita technology for granted. Dia pikir bikin aplikasi gampang gitu. But it's not that easy. Hanya karena kita bisa, contohnya apa ya? Saya saya pemakai Tokopedia garis keras. Saya senang banget. Misalnya saya pakai Tokopedia Now. ya Itu dalam 30 detik saya udah selesai. Dari buka aplikasi sampai check out. Dan itu banyak ya stepnya. Ya. Dari landing page, search, misalnya ayam now dia akan pindah ke servicesnya Tokopedia now dia akan cari ayamnya kalau ada typo pun dia akan bilang oh apa yang yang anda maksud adalah ayam dia akan cari saya pilih masukin ke keranjang pilih ini itu banyak banget services yang saya lewatin ya Cuman kan hanya tiga butik, saya take it for granted. Nah, this is sometimes a bad, what a bad CEO do yang pada pada saat, saat mereka nggak ngerti software development life cycle. Mereka pikir membuat itu gampang, mereka akan bilang ke CTO-nya atau ke engineer-nya, eh buat ini dong bisa nggak? E, oke okay, bisa, bisa bro, bisa bos gitu kan oke okay, seminggu ya. Nah, ini, ini sering banget terjadi. Karena dia nggak ngerti how complex it is to build something. Nah, kalau teman-teman ada di sana yang ingin jadi CEO perusahaan tech, satu please have software knowledge. Tidak hanya ini akan memberikan Anda sensitivitas terhadap how complex it is untuk membangun sesuatu, tapi juga awareness bahwa Anda tahu ini benar-benar bisa dilakukan dengan cepat atau ini bisa dilakukan ini tidak bisa dilakukan dengan cepat. Ini akan membantu Anda menjadi a better leader karena mereka appreciate. Oh, keren CEO gue nggak hanya punya visi yang bagus, tapi dia ngerti bahwa udah ada best practice-nya dalam pengembangan software. Product manager banyak banget dicari. Setiap produk itu pasti butuh product manager. Ya, kalau udah sebesar Tokopedia, search bar aja itu satu produk itu satu tim sendiri. Ya, search bar ini saya nggak tahu bisa lihat nggak teman-teman. Ya, search bar ini itu udah satu tim sendiri. Karena saya tahu dari mana, karena produk manajernya teman saya. gitu. Ini buat kita hanya search bar, tapi ini banyak banget gitu. Karena yang kita tidak sadari adalah di Tokopedia itu ada, saya nggak tahu ya, ada berapa banyak kategori. Puluhan, ratusan mungkin. Dan search bar harus bisa mengakomodasi hal tersebut berdasarkan apa yang user ketik. So, product manager ini penting banget. Penting banget dan susah nyarinya. Karena satu dia harus bisa memanage ekspektasi semua orang dari CEO-nya, CTO-nya, timnya, usernya. Dia harus dia yang decide oke okay, ini yang akan kita buat atau oke okay, ini akan kita kerjakan nanti. Jadi ngerti programming bisa komunikasi atas sampai bawah. So ini a very good uh, a very good dan Hype kompensasinya sangat bagus dan sangat rewarding dalam hal pekerjaan juga. Nah, karena kita banyak bekerja dengan lintas departemen, biasanya banyak bersinggungan dengan founder atau CEO-nya langsung. Karena semua founder pasti menganggap produknya itu baby ya, jadi dia pasti akan kerja dekat dengan product manager. so ini satu yang mungkin selain Misalnya, bukan CEO atau founder. Pilihan pertama saya, jika Anda ingin kerja uh, di dunia tech atau industri manapun, yang ada berhubungan dengan tech, dengan sedikit pengalaman coding, karena sebagai product manager kita bukan hanya uh, messenger, ya. Jadi, misalnya ada user feedback di, di PlayStore, "min, bikin aduh, dark mode dong, dark mode gitu kan." Dia akan diskusikan, eh uh, apa yang kita backlog kita apa aja ya? Oh kita harus bikin fitur ini, kita harus bikin fitur itu. Oh oke, okay. uh, bagaimana kalau kita bikin dark mode karena ada 20% pengguna kita yang menanyakan hal tersebut gitu? Uh, bisa apa enggak? Dan kalau dia nggak ngerti hal kompleksitas bangun dark mode, hmm. dia nggak akan bisa komunikasi baik dengan tim ya gitu. Sama, misalnya CEO bilang, eh product manajer Norman bikin ini dong. Kalau dia nggak ngerti, hak kompleksnya dia akan hanya sebagai penyampai pesan doang. CEO bilang ke product manager, product manager bilang ke engineer yang hey, kata CEO-nya, "Bikin ini, nggak mau tahu, dua minggu selesai gitu." Dia nggak bisa menggawangi timnya gitu. So, that's why it's important. Kalau teman-teman mau jadi product manager, you have to have software knowledge. Kalau Anda suka design atau, ya, atau uh, art lah ya, gitu. UI UX is the way to go ya, uh, beda dengan graphic designer. UI UX ini benar-benar um, kalau teman-teman pernah dengerin design thinking, benar-benar user at the center of the universe. Dia membuat satu itu berdasarkan apa yang user kira-kira inginkan atau yang apa kesulitan yang user uh, alami. Dia mendesain berdasarkan dua hal tersebut gitu. Kalau graphic designer sebenarnya pure aesthetics ya gitu, pure aesthetic gitu tapi kalau UI UX benar-benar behavior orang menggunakan dan berinteraksi dengan halaman tersebut. Dan tetap Anda sebagai UI UX adalah orang kreatif. Orang kreatif harus selalu outside of the box. Teknologi, unfortunately, biasanya ada box-nya. Nah, why jika memiliki pengetahuan coding untuk seorang desainer sangat penting, Anda tahu batasan-batasannya sejauh apa agar kita tidak Selalu menyusahkan tim developer. Kalau suka jualan, bisa menjadi sales engineer, nah jualan teknologi ya. Jadi gini, saya contohnya apa ya? Kerjaan saya sebelumnya di klu, klu itu adalah aplikasi pelaporan warga, dipakai oleh Pemda, dipakai juga oleh kepolisian ya. Polri di hampir semua, apa namanya, Polda. Nah, bayangin kita menjual sebuah platform integrasi data di command center, map base, AI base, jualan ke rekan-rekan lapangan, rekan-rekan polisi di lapangan. Bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang sangat kompleks ke teman-teman yang sehari-harinya tidak berhubungan dengan teknologi? Nah, ini pentingnya seorang sales untuk mengerti teknologi. Bagaimana kita bisa translate suatu yang kompleks menjadi suatu yang mudah diterima, gitu ya? Misalnya kita, misalnya apa ya waktu itu, ini ini real case. Oh, oke. Okay. Jadi Clue dulu punya, masih punya uh, produk. Dia kameranya punya AI, bisa, eh machine learning, bisa ngebaca plat nomor, gitu kan. Saya nggak akan jualan, oh kita bisa machine learning, bisa AI. Malah tambah bingung gitu. Mereka kan malah tambah banyak pertanyaan. As a good sales engineer, dia akan bilang, yes, kita bisa. Akurasinya adalah 98%. Gitu. Jadi jelas, gitu. Mereka bilang, uh, uh, mereka jelas bahwa, oh, oke, okay, ini kamera bisa baca tulisan, bisa baca angka, dan uh, akurasinya cukup tinggi, gitu. Nah, kalau orang sales yang nggak ngerti teknologi, dia akan ngomong sesuai panduan, gitu. Dia nggak bisa menyesuaikan dengan uh, calon kliennya. So, pentingnya uh, ngerti software, software knowledge untuk seorang sales adalah di saat-saat saat seperti itu. Kita harus lihat kebutuhan kita, dan kita menyesuaikan bagaimana kita menjual dan menjawab technical question sebenarnya. QA, uh, kalau teman-teman um, agak OCD, ya OCD itu kayak semuanya harus pada tempatnya, harus perfect, bukan perfectionist, tapi kayak harus berfungsi dengan baik. Nah, QA ini pilihan yang sangat baik, ada QA engineer, ada QA analis, ya, atau produk QA. Ini yang saya highlight di sini adalah produk QA atau QA analis. QA analis biasanya bukan coder tapi ngerti atau um, ada sedikit pengalaman coding gitu. Tapi mereka adalah ngecek semua berfungsi dengan baik sebelum kita publish di production atau sebelum kita publish ke publik untuk dipakai ya. Nah, banyak perusahaan mulai lihat, bukan mulai lihat, sekarang udah udah banyak banget perusahaan nyari QA. Sebelumnya enggak, ini di dipandang sebelah mata karena apa? Karena perusahaan sayangnya mencoba untuk menghemat uang, menghemat pengeluaran. Jadi, kerjaan QA itu di, di apa ya, dibebankan ke engineer gitu. Nah, ini terlalu banyak kerjaan untuk engineer. Mereka udah bikin disuruh QA pula. Jadi, akhirnya sekarang banyak perusahaan yang dedicated punya tim QA sendiri. Nah, ini penting banget uh, dan you don't have to have a lot of coding knowledge ya. Tapi akan lebih baik jika mengerti gitu. Karena agen paling banyak, kalian sebagai QA, akan paling banyak ngobrol dengan engineer. Kalau suka nulis, bisa jadi technical writer, bukan hanya untuk dokumentasi produk atau ya, produk, tapi juga bisa buat copywriting, bikin artikel, bikin produk demo, tutorial. Ini, particularly di tech industry, ya, karena setiap produk pasti ada namanya product documentation. Tiap produk pasti ada yang namanya komunitas. Ya. Um, contoh yang sangat bagus, Xiaomi, um, AWS, uh, Red Hat, uh, Adobe, itu mereka memiliki technical writer yang sangat bagus karena banyak teknologi yang harus dijelaskan, yang mudah dimengerti oleh pembaca yang awam. Ya. Uh, jadi, nggak sembarang bisa nulis sesuatu yang technical dan mudah dipahami oleh orang luas itu susah dan makanya lahirlah posisi technical writer terakhir um, business analyst uh, jadi klien lalu ada uh, orang teknologi yang bikin teknologinya klien biasanya pasti punya masalah dia cari konsultan cari perusahaan yang bisa bantu memberikan atau membuatkan sebuah teknologi untuk menyelesaikan masalah mereka ya tapi yang jadi masalah adalah mereka nggak tahu teknologinya apa Sedangkan vendornya atau konsultannya, mereka maunya bikinnya secanggih-canggihnya sekeren kerennya Nah, ini gap gitu ya. Makanya, banyak uh, uh, platform, bukan platform, uh, software-software besar seperti SAP ya, seperti SAP itu mulai hilang uh, karena itu terlalu besar, terlalu kompleks, tidak memecahkan masalah penggunanya gitu. Makanya, lahirlah software as a service. ya kita hanya beli apa yang kita butuhkan. Jika nanti ada kebutuhan tambahan, kita bisa add on tambah sedikit. 15 tahun yang lalu tidak seperti itu. Tidak ada istilah software as a service. Lo beli satu, ini buat semua. Harganya miliaran-miliaran. Kalau berhasil syukur, kalau enggak ya mampu saja gitu perusahaan. Sekarang kita bisa subscription base. Mau Uh, payroll saja, oke okay, hanya 20000 ribu per orang per bulan, Eh, 20, ya bisa 20 dolar gitu, oke okay, mau tambah penghitungan pajaknya, tambah lagi 10 dolar gitu, ini karena apa? karena ya itu, karena sudah ada yang namanya bisnis alis, mereka melihat kebutuhan pengguna, apa yang pengguna perlukan untuk menyelesaikan masalah mereka gitu, um, saya awal bisnis analis gitu MIS ya Management of Information System uh, ujung-ujungnya ya bisnis analis juga gitu itu pertama kali mulai kerja di dunia tech, ya saya sebagai bisnis analis di digital agency um, klien butuh website um, saya nggak perlu bikin yang paling keren saya mau jualan saya mau jualan makeup uh, Mas Norman saya mau aplikasi Android buat apaan? Lu bikin lu bikin website aja landing micro microsite aja. Microsite yang bisa collect email uh, dan ada call to action-nya ke social media Anda atau ke official store di social, uh, Shopee belum ada belum masuk ke Tokopedia misalnya gitu. That's all you need. Ngapain bikin aplikasi bayar ratusan ribu eh ratusan juta uh, perlu maintenance pula, perlu domain, perlu cloud dan sebagainya gitu. So that's fungsinya bisnis analis ya. Kita memberikan teknologi yang sesuai apa yang dibutuhkan klien untuk menyelesaikan masalah mereka. So uh, itu beberapa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sebenarnya banyak, but ini yang saya lihat yang sangat-sangat dibutuhkan dan I think teman-teman di sini bisa mendapatkan kerjaan ini. Uh, tapi tentunya ada hal lain ya. Um, yaitu chemistry anda dengan perusahaan itu jadi walaupun kita punya skill yang tepat tapi kalau chemistry kita tidak pas ya mungkin belum jodoh juga gitu um, itu ya variabel gitu but at least dengan skill coding anda sudah satu kaki masuk ke perusahaan tersebut untuk posisi-posisi ini gitu atau ya ini anda sudah satu kaki di depan sebagai pemimpin calon pemimpin perusahaan tech gitu teman-teman mungkin itu aja silakan ada yang mau ditanyakan eh ntar ya. makasih mas Roman sangat uh, jelas sekali ya insightful banget nih dari mungkin dari teman-teman uh, ada yang mau ditanyakan lewat uh, kolom chat boleh lewat uh, open mic juga boleh silakan direskin terlebih dahulu atau langsung open mic juga nggak uh, masalah gitu iya yeah, open mic boleh open mic <laughs> <tuh>. Iya boleh, silakan eh teman-teman kalau misalnya ada yang mau, mau open mic kena. Nah, untuk proget sendiri uh, itu Mas Norman itu di Indonesia udah masuk uh, dari tahun berapa Mas Norman? Di Indonesia kita paling kita anak bontot jadi di April 2020. Kalau di Jepang kan uh, dia mulai 2014 Lalu India itu 2017, Afrika 2018, Indonesia 2020. Biarpun apa namanya bontot, tapi udah powerful kalau misalnya saya melihat ininya ya, apa namanya, platformnya gitu. Udah udah enak banget kalau misalnya dari review dari teman-teman juga sangat enak gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Menurutkan seperti tinggal itu, iya, ah, walaupun iya masih banyak yang perlu kita im, uh, improve sih pasti, iya ah, uh, uh, yeah. uh, dan ya yeah, saya senangnya Progate, uh, ini nggak jualan, ini cerita sebagai ceritanya. sebagai pegawai di Progate, uh, mereka sangat user minded ya, uh, jadi hmm. contoh ini contoh simple banget kayak, eh, uh, saya sering ini ini lagi lagi kejadian sekarang nih. Eh, ke Indonesia kita butuh banget ada kayak video apa ya, uh, web tour ya gitu. Jadi setelah pengguna itu udah sign up buat akun Progate, habis itu kemana harus kemana, klik kemana itu butuh banget. Mereka akan bilang, wah, oh, coba Norman user research dulu gitu. Kita perlu data gitu. Dan that is the right mindset ya dalam membangun uh, membangun uh, apa, suatu produk gitu. Yeah. Uh, that's the great thing about uh, kerja di Progate ya. Uh, nanti teman-teman yang masuk ke dunia tech juga pasti akan mengalami hal seperti itu. Mudah-mudahan, saya pernah kerja di yang very sales-minded, sekarang product-minded gitu. Uh, ini sedikit menyimpang, tapi itu the beauty of kerja di dunia tech. Ya, uh, kita belajar banyak hal banget gitu. Jadi, kerjaan pertama saya sebenarnya di Indonesia itu uh, migas, uh, industri migas, klakson mobil. Gak ada hubungannya sama MIS, gak ada hubungannya sama teknologi. Kejadian saya tuh media relation sama government relation gitu. Tiga tahun, aduh bisa deh capek. Oke, saya terjun ke dunia teknologi dan akhirnya dalam setahun itu saya belajar jauh lebih banyak dibanding tiga tahun yang saya pelajari di Migas. tersebut. Di dunia Migas, uh, apa namanya, fisik juga lumayan juga ya Mas Novan. Dan sekarang uh, juga. Yeah di dunia migas juga lagi banyak juga nih yang nyari talenta-talenta uh, di bidang teknologi di bidang it juga lumayan banyak juga sekarang of course of course of course ya oh yeah. misal di data science itu sudah udah ngerambah ke dunia chemical engineering terus yeah. uh, di oil and gas juga udah udah masuk ke ranahnya uh, data science dan ini sih dan perkodingan gitu dan saya kira Uh, kedepannya juga di semua sektor bakal mape uh, ini sih, terkait dengan IT dan teknologi. Ya betul betul betul. Sangat 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 ini juga nih. Apalagi ya. dengan uh, pandemi ini ibaratnya teknologi ini udah langsung di boots, langsung di apa namanya, di gap banget gitu. Iya betul. Langsung teduhun banget <laughs> kalau istilahnya. Betul betul, betul. ya. Oke, okay. jadi nah, ya. teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin mungkin tips dan trik uh, untuk fresh graduate mungkin dari teman-teman silakan jika ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom chat zoom boleh juga hand langsung oke okay. uh, mungkin pertanyaan simple mas lerman uh, ketika hmm. dari fresh graduate ataupun masih mahasiswa Uh, apa sih uh, trik dan tipsnya untuk uh, memulai karir di bidang apa di bidang teknologi gitu apakah harus menyiapkan portofolio terus uh, haruskah uh, personal branding atau uh, apa namanya harus aktif di LinkedIn gitu itu gimana tuh ya. misal, uh, menurut Mas Norman? Iya tadi Mas Puji kayaknya udah sebutkan semua poin yang penting ya jadi. <laughs> Saya, tapi mulai dari personal branding dulu ya. LinkedIn, LinkedIn itu penting banget, um, terutama saya at minimal di lingkungan saya lah, di tech industry ya. Saya nggak tahu di industri lain bagaimana, cuman itu memang tempat kita nyari talent ya. Um, saya pun secara pribadi, setiap minggu pasti ada headhunter yang masuk ke message saya. Hey Norman kita dari headhunter ini mewakili perusahaan ini, ini ada posisi ini mau apa gitu, itu sering banget ya. Jadi personal branding Anda di LinkedIn itu jangan disamakan dengan personal branding Anda di sosial media lain. Karena LinkedIn ini ada profesional. ya. Jadi jangan sampai misalnya Norman Ganto percayalah, percayalah dengan percayalah apapun itu pasti ada 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 apa ya ada apa tuh ada reasonnya ya apa tuh bahasa misalnya, ada reason nah, things happen for a reason ya jangan kayak Gitu, nah, lo bilang, lo bilang, oh, mahasiswa tingkat ini di ini. intern, di ini, kerja di ini. So, it is a professional social media, jadi jangan yang alay-alay, itu satu. Gitu, kedua, apapun yang Anda sudah pelajari, masukin ke situ. Masukin ke situ, pernah bikin landing page kecil-kecilan, masukin, pernah magang di sini, masukin, pernah ambil pelatihan ini, sertifikat ini, masukin, habis magang, coba minta, uh, apa namanya, uh, recommendation gitu. Jadi, Anda membangun your LinkedIn profile, tuh, seprofesional mungkin uh, ada sertifikatnya, ada gelarnya, atau studinya, uh, statusnya nggak alay. Uh, lalu, ada recommendation dari orang-orang yang mengenal Anda, itu akan sangat membantu, gitu. Karena, gitu, kita benar-benar liatin. Gitu, fotonya juga jelas, jangan yang kayak lagi ngerokok atau ngadap ke belakang, atau lagi begini, gitu. Harus profesional, gitu. Nah, uh, itu satu. Kedua, dalam konteks. Coding tentunya portfolio penting. Ya, sekarang bagi teman-teman yang uh, ya besok semua selesai. ya as many project as possible. Ada dua cara. Satu coba aja bikin misalnya halaman uh, Facebook gitu. Cobain aja kan teman-teman udah bisa HTML CSS misalnya. Cobain aja mirip-miripin gitu. Gimana caranya uh, menyamakan uh, membuat halaman landing page-nya uh, Facebook? nggak usah ribet-ribet -ribet, halaman loginnya saja gitu nggak usah berfungsi tapi minimal bentuknya sudah bisa gitu masukin portfolio kalau sudah lumayan jago cuman belum dapat uh, kerjaan belum bisa dapat ini coba kerjain project pro bono pro bono itu artinya gratis ya ini penting banget gitu karena paling gampang adalah nyari teman teman yang lo tahu bahwa wah oh, dia lagi bikin startup nih eh bro lo butuh website nggak gue bikinin deh gratis dia pasti mau gitu dibanding dia harus bayar orang gitu. ini nambahin kita punya skill dan juga portfolio kita gitu um, ketiga um, internship ya jadi pengalaman sebelum lulus itu penting banget ya. satu tentunya gelar saja nggak cukup gelar dengan tambahan skill sangat bagus tapi kalau ketiga komponen ketiga anda memiliki beberapa bulan beberapa bulan buat saya tuh 12 bulan ya Jangan cuman sebulan dua bulan gitu. Ini saya satu, saya masih nggak ngerti kenapa universitas Indonesia itu kalau ngasih internship ke mahasiswanya cuma sebulan dua bulan. Saya nggak ngerti mau belajar apa sebulan dua bulan. Gitu. Teman-teman intern kita di proget itu minimal tiga bulan. Ya minimal tiga bulan. Ada yang sudah sampai enam bulan. Gitu. Mereka akan belajar banyak. Gitu. Mereka belajar banyak. Internship bukan untuk ngejar duit, tapi untuk ngejar pengalaman agar by the end of the day, pada saat anda harus um, berkompetisi dengan 400 ribu orang lain, anda memiliki segudang pengalaman, skill yang tambah ber, uh, lebih dan gelar. Itu cara paling aman tiga tersebut. Thank you, Pak Norman. Sudah uh, diperjelas, gitu. Ya? Uh, ada juga yang nanya dari Mas hmm. Asbi Virasian, Mas Norman, kalau kerja di tech company kan memang dikelilingi oleh orang yang setidaknya cukup aware dengan pentingnya tech atau IT, sehingga komunikasinya mungkin lebih gampang nyambung. Gimana cara caranya atau tips mengkomunikasikan atau meyakinkan ide kita terhadap orang yang cenderung awam, close mind terhadap. IT supaya bisa shifting sistem kerja dengan bantuan IT. Ini biasanya yang orang-orang tua nih, ya. yang udah orang, orang lama nih, mas Norman. Iya, itu. <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi pertama kita harus memposisikan diri kita ke di uh, di mereka ya. Biasanya orang yang nggak mau shift cara kerja karena mereka sudah nyaman dengan cara kerjanya mereka. Ya. itu itu pertama. So we have to understand first apa yang sekarang mereka prosesnya mereka sekarang bagaimana gitu dan kita sekarang habis itu harus cari up, bukan kerugian ya tapi outputnya seperti apa misalnya um, ini ini contoh klasik ini waktu saya di Exxon Mobil ini satu-satunya proyek yang mendekati <laughs> mendekati gelar saya gitu MIS ya Maesga jadi dulu di 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 Mobil itu semua uh, SOP itu hard copy. <laughs> Jadi ada satu gudang khusus itu isinya SOP buat satu perusahaan Exxon Mobil di Indonesia gitu. Terus gue bilang kayak boleh nggak ini di, di di digitalisasi saja gitu, biar orang tinggal masuk ke intranetnya mereka bisa akses, tinggal search mau SOP apa langsung keluar PDF-nya gitu orang IT-nya nggak mau. Kenapa? Karena itu extra work from them for them gitu kan. Gue harus nyari uh, teman. Gak bisa saya sendiri. Ini Isak ya. Kenapa? Karena kita tahu oh mereka extra work gitu. Oke. Okay. Um, kita bilang um, ini bukan extra work, tapi justru kita ini akan membantu teman-teman anda satu perusahaan. Lu tim IT di Exxon Mobil Indonesia, lu akan membantu bantu 600 orang untuk bisa mengakses mudah mereka nggak harus ke lantai 29 mencari folder dan mencari hard nya gitu itu satu kita meyakinkan mereka bahwa this is a good thing for them ya ini membuat anda menjadi seorang profesional yang baik gitu karena membantu orang uh, itu satu uh, kedua cari kita nyari teman gitu saya waktu itu bawa uh, orang fasilitas ya Nah, mereka juga yang uh, apa ya uh, responsible untuk kayak apa ya uh, environment lah gitu ya. Jadi uh, ini bayangin teman-teman ya, Exxon Mobil ini perusahaan yang besar banget, SOP-nya banyak banget. Ini satu gudang setengah lantai sendiri SOP doang. Tiap tahun itu saya nggak tahu berapa banyak kertas yang dibuang-buang uh, karena setiap SOP itu kan diupdate terus. Saya bilang ke uh, orang graf namanya fasilitas, kita will save so many, so much money jika ini semua didigitalisasi. We save so much money. Akhirnya mereka bikin perhitungan. Oh ya benar. Buat ekonom mobil kecil, cuman it helps gitu kan. Oh ya benar juga ya. Kita enggak kita bisa save print cost, sama paper cost, binder cost. Kita bisa gunakan space yang untuk hal-hal lain yang lebih penting gitu. So kita harus ngerti apa yang orang si IT-nya kesulitan. Kita harus ngerti. Yang kita ajak uh, kong kali kong ini keuntungannya buat mereka apa? Biasanya seperti itu. So basically, singkatnya, put ourselves in their position. Keuntungannya buat mereka apa? Gitu. Bukan apa yang kita mau. Ya, yeah, itu memang uh, kalau di perusahaan yang very very konvensional banget, uh, memang harus kerja extra itu, Mas. Hmm, Benar. <laughs> Cuman memang uh, banyak sudah, uh, udah banyak. Perusahaan-perusahaan yang memang udah ngandelin teknologi, apalagi di perusahaan konstruksi-konstruksi juga sudah ngandelin banget tuh uh, teknologi-teknologi BIM udah muncul banget, uh, nggak nggak pakai manual-manual. Gitu. Ya, ini, ini, ini berarti saya, saya ngomongin ini waktu saya di Exxon Mobil ya, berarti <laughs> plus 10 tahun plus lebih gitu, mudah-mudahan sih mereka sekarang udah jauh lebih teknologi minded lah. Oke. Okay. Oke, dari Mas Isak Kota ada pertanyaan untuk posisi technical writer, apakah pernah berhadapan dengan tim penulis yang kesulitan menerjemahkan istilah dalam coding, mengingat tujuannya untuk membuat deskripsi dengan pembahasan yang sederhana? Mungkin selalu, mas ya selalu. Yeah. Makanya kita banyak banget perusahaan nyari technical writer. Kadang-kadang ex coder atau biasanya anak-anak IT yang nggak beneran coding ya. IT kan luas ya. Hardware sampai software juga, tapi bukan computer science. gitu biasanya, ini banyak yang jadi technical writer juga, gitu. Nah, teman-teman yang bukan IT, misalnya sastra, suka nulis, apapun itu, ya, dan memiliki skill coding, ini is an easy job for you, ya. Anda akan sangat dicari, gitu. Karena betul, sangat susah, sangat susah. Saya jujur dulu, waktu di mana ya, di Di Um, kita produknya banyak ada tiga. Um, social media kita, uh, writer-nya kita, dia bukan dia nggak ngerti nggak, nggak ngerti software development cycle, nulis itu selalu salah. Kita perlu ACC dari CTO kita dulu untuk memastikan konteksnya itu benar gitu. Dan ini wasting time banget gitu, sayang gitu. So ini ini benar banget, Isak ya. Sering, bukan pernah lagi, tapi sering. Makanya ini adalah sasaran empuk bagi teman-teman yang suka nulis untuk menjadi technical director. Anda hanya butuh sedikit pengetahuan software development lifecycle. Oke. Okay. Ada lagi dari teman-teman yang mau uh, ditanyain? Ini juga uh, Mas Mufti juga dulu uh, apa awalnya dari intern ya? Mungkin ya kalau dilihat di LinkedIn ya, ya, Mas Mufti ya, benar ya Mas Mufti? Ya betul-betul Mas. Nah mungkin ada trik dan tipsnya nih mungkin dari Mas Mufti nih, uh, biar teman-teman ada bayangan, ya. Jangan bilang gua galak ya mau. <laughs> ya kan teman-teman uh, mungkin di sini banyak yang uh, masih mahasiswa semester 3, semester 5 yang pengen uh, apa namanya? masih mau internship, nah mungkin dari pandangan Mas Mufti uh, sebagai yang pernah internship di ProGate dan akhirnya jadi apa namanya tim dari ProGate, ada tips dan trik nggak untuk teman-teman yang uh, mau internship gitu di bidang apapun? Gitu? Hmm, Oke, okay. uh, mungkin khusus kalau untuk mahasiswa ya, mahasiswa semester 3, semester 5, E, gimana caranya kita bisa merasakan e, bekerja secara langsung di perusahaan salah satunya caranya ya tentunya dengan magang ya e, untuk tipsnya sendiri mungkin kalau dari aku dari mulai e, semester 3, dari semester awal itu udah mulai e, berbanyak teman, ikut organisasi, ikut e, kegiatan di kampus atau apapun yang berkaitan dengan e, tentunya yang bermanfaat ya karena dari situ teman-teman akan mendapatkan apa namanya ilmu baru pengalaman baru teman-teman baru yang di mana nanti itu eh, apa namanya eh, ngaruh banget ya entah itu di hari itu atau di hari besoknya eh, dan juga tentunya selain teman yang banyak relasi yang banyak eh, skill juga eh, mumpung masih semester awal atau mungkin udah semester lima semester tujuh itu nggak apa-apa E, bisa nambah ilmu ilmu baru kayak e, ilmu coding tentunya itu bisa juga e, ilmu ilmu tentunya yang apa namanya sehari hari digunakan atau mungkin hal yang simple seperti e, gimana caranya kita berkomunikasi e, yang baik dengan orang lain gimana caranya kita bisa menyampaikan e, apa e, bisa apa namanya menghargai pendapat orang lain orang lain berbicara kita bisa e, apa namanya tidak, tidak ngomong duluan gitu Jadi semuanya uh, untuk tips Untuk hal-hal yang tentunya bisa dilakuin Selama mas masih duduk di bangku kuliah Kalau menurut aku, itu sih Berbanyak teman, uh, perdalam skillnya uh, Harus tahu di mana uh, Kelebihan teman-teman, kekurangan teman-teman Dan juga harus tahu juga Kita harus punya planning, kita harus punya tujuan Karena dari situ teman-teman bisa kalau kita lagi down itu kita ingat itu lagi kita pasti bakal semangat lagi dan bakal terus mencari sampai kita bakal dapet apa yang kita pengen gitu thank you, mas muti udah uh, ditambahin nih dari sudut pandang yang pernah intern itu oke okay. uh, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman kalau nggak ada kita tutup uh, kita closing mungkin dari mas norman ada closing statement mungkin mas norman Oh, enggak mungkin singkat aja saya nambahin Mufti um, semoga semua bisa seperti Mufti so Mufti, <laughs> um, Mufti is very special for me ya um, jadi dia tuh mau belajar apapun nah, ini ini kunci ini kunci banget ya um, Mufti computer science ya kan educationnya tapi pada yes, saat yes. kita ada opening internship user acquisition, user, user acquisition kan itu sales dan marketing banget ya. Dia apply gitu, dia mau belajar gitu ya. Dan lalu, um, berapa bulan yang lalu ya, mungkin tiga bulan yang lalu, uh, pindah menjadi uh, program officer. Dia akan mencari di business development, uh, partnership management, dan itu benar-benar hampir kita lepas ya, Mufti ya. <laughs> lu ngomongnya langsung gitu kan lu ngomongnya langsung gitu dan dia nggak nggak pernah kom bukan nggak pernah komplain ya cuman dia nggak takut gitu so ini dua hal ya teman-teman ya jangan jangan takut belajar hal yang baru because if you don't try it you never know kedua jangan takut untuk di di dilakukan dijalankan gitu cobain aja dulu itu itu ya mulai aja dulu ya kalau teknolanya atau copy dia itu penting banget gitu kadang kita pun bertanya aja takut gitu contoh seperti ini misalnya gitu uh, saya bukan mengkritik tapi ini real case di setiap webinar yang saya hadiri hampir selalu oh chatting saja ya oh chat aja ya kenapa nggak ngomong langsung aja kan lebih enak gitu itu very simple example of kita malu atau takut ya yeah. don't be afraid to try anything itu sih. poin-poin pentingnya juga jangan takut belajar hal-hal baru Uh, jadi fast learner juga buat teman-teman belajar apapun uh, yang penting nambah skill. Coba tahu uh, memang rezekinya teman-teman bukan di bidang yang teman-teman geluti di bidang lain kan juga uh, sangat memungkinkan. Itu kalau misalnya punya skill tersebut. Ya. Oke okay. terima kasih Mas Norman sudah berkenan untuk sharing knowledge uh, pada malam hari ini. Terima kasih juga Mas Mufti yang sudah uh, berkenan di hari pertama. Uh, opening ya. ini ini juga sebagai penutup dari rangkaian bootcamp. Ya memang bootcampnya kita perpanjang sampai tanggal 24 ya Mas Mukti ya benar ya. Uh, jadi nanti teman-teman ketika sudah selesai bootcamp dan selesai uh, apa namanya proyeknya nanti teman-teman bakal dapat sertifikat. Nanti info-info lebih lanjut bakal kita infokan di grup jadi teman-teman aktif aja di grup kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau project-project yang mau dikerjakan bareng teman-teman di grup silakan di share nggak masalah. Terima kasih Mas Norman sudah uh, berkenan untuk sharing knowledge. Terima kasih Mas Mufti sangat insightful banget. Uh, kita dapat banyak uh, apa namanya knowledge pada malam hari ini. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Uh, saya tutup untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas selamat malam. Salam. Thank you, Mas Puji, anak siap, yang Mufti. Thank you dan semua teman-teman. Selamat malam.